Jenis kayu jati yang wajib kamu ketahui. Pada dasarnya ada 3 jenis kayu jati yang sering digunakan. Yang pertama yaitu kayu jati kampung. Warnanya cenderung pucat lalu banyak uwal atau kubal putihnya. Kekurangan dari kayu ini yaitu mudah mengembang dan menyusut. Kelebihannya adalah ya tentunya harga yang murah. Yang kedua adalah kayu jati Sulawesi, guys. Secara kualitas jelas lebih bagus daripada kayu jati kampung. Dari kepadatan kayu lebih bagus jenis ini. Lalu segi warna juga lebih bagus daripada kayu jati kampung. Yang terakhir ada sang jawara, yaitu kayu jati TPK. Kepadatan kayu ini padat sekali, mengandung kapur pada beberapa bagian. Kekurangannya hanya pada harganya yang terbilang ya cukup mahal begitu, guys. Sedangkan kelebihannya adalah jelas jenis ini terbilang lebih istimewa dari kayu jati jenis yang lain. Nah gitu ya guys, kalau mau bikin perabot di rumah, pilih-pilih dulu lah ya kan kualitasnya gitu loh.